Salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Nabi Allah, salamu alayka ya Habib Allah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayy yahdur. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qa'ili yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sayyidul majlis, guru kita tercinta, orang tua kita tersayang, Syekh Iqbal Han, mata nomor ikuli hayati, guru kita tercinta Dr. Kiraji Ahmad Dimyati Badru Zaman MA, guru-guru kita semuanya, Pak Habaib, mohon maaf karena begitu banyak guru-guru kita yang hadir, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim cinta kami kepada beliau-beliau semua. Mata Allah bikuli hayatihim, insyaAllah. Di dalam surah Al-Mujadir ayat 11, Allah menyampaikan pesan kepada kita, ada kedudukan dan kemuliaan yang bisa dicapai dan digapai seorang hamba dengan dua syarat. Yang pertama adalah amanu, mereka orang-orang yang telah mengimani Allah sebagai Tuhannya, mengimani Rasulullah sebagai utusannya, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Lalu yang kedua di situ, utul ilma, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Ilmu inilah yang akan memposisikan diri kita bisa menjadi seorang direktur, atau kita menjadi seorang pelayan. Ternyata semua karena ilmu pengetahuan yang menghantarkan seseorang itu meraih kedudukan kemuliaan, baik dunia apalagi ilmu akhirat. Karena apa? Kita iri sekali dengan guru kita Kiai Dr. Ahmad Dimyati Badru Zaman. Ini boleh diiri beliau. La hasada illa bisnata ini. Orang yang berilmu dengan mengamalkan ilmunya, harokah dengan dakwahnya, dan juga ada kedua kata Rasulullah, orang yang dermawan dan mendermakan, orang kaya yang mendermakan hartanya. Gitu. Kalaupun kita enggak mampu dan bisa seperti beliau, mudah-mudahan dengan mahabbah dan kecintaan kita kepada beliau, Allah hadirkan anak cucu keturunan seperti beliau-beliau, insya Allah. Ini yang dipesankan Rasulullah kepada kita semuanya. Ada empat komponen yang kalau kita mampu dan bisa, maka akan meraih kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama tadi ilmu. Karena ibadah apapun tanpa ilmu akan sia-sia ibadah itu. Membaca Al-Quran demikian. Pada dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang kita baca kelak akan jadi syafaat di hari kiamat. Namun ternyata di sisi lain ada hadis rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang membaca Al-Qur'an bukan dapat syafaat dari Al-Qur'an yang baca, justru wal Qur'anu yal'anu, Al-Qur'an melaknatinya. Kenapa? Dia enggak tahu kapan saat dengung, kapan saat jelas, kapan idhar, kapan ikhfa, kapan mat, wajib, majais, matobi'i. Dia enggak paham itu. Saya yakin kalau membaca di rumah pasti benar terus. Ya Bapak ya, pasti benar terus, enggak pernah salah. Nah inilah pentingnya ilmu itu.
Sampai Rasulullah juga memberikan rekomendasi, man aradat dunia fa'alaihi bil'ilmi, wa man aradat akhirata fa'alaihi bil'ilmi, wa man aradat huma fa'alaihi bil'ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dengan ilmu, menghendaki kemuliaan, kebahagiaan akhirat dengan ilmu, barang siapa menghendaki keduanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, maka dengan ilmu. Yang kedua, ibadah. Rasul menjadi figur terbaik dalam ibadah itu, uswah hasanah, teladan. Karena ada sosok contoh yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, sehingga kita mudah mencontoh, meniru. Karena apa? Sosok Rasul, figur itu sama dengan kita. Fisiknya sama, kesehariannya sama. Coba kalau seorang utusan berupa malaikat, susah mencontoh dan meniru kita. Jadi praktekan Rasulullah, cara bagaimana sholat lima waktu, beliau tidak pernah di rumah kecuali di masjid. Tahajud sampai kaki beliau bengkak karena betul sampai selamanya. Kita aja baca Al-Kahfi dan As-Sajdah, luar biasa. Kita membayangkan bagaimana Rasulullah membaca tahajudnya Al-Baqarah. Sampai sahabat pernah menjadi makmum suatu saat, kemudian minta izin malam berikutnya, enggak sanggup ya Rasulullah. Karena begitu akhir Al-Baqarah, menyangka sahabat itu bahwa Rasul akan rukuk, ternyata enggak rukuk. Nah, ini latihan kita, training As-Sajdah dan Al-Kahfi. Paling ada yang tanya dari jamaah, Ustaz, kenapa sih Syekh Iqbal membaca surah As-Sajdah? Kenapa enggak surat yang lain? Al-Muluk sudah kita jelaskan ya, fadilah keutamaan Al-Muluk, karena kita punya ilmunya, jadi tahu fadilah keutamaannya. Al-Muluk insya Allah, barang siapa membaca surah Al-Muluk setiap malam, maka Al-Muluk akan menjadi penyelamat di alam kubur kita. Lalu As-Sajdah menjadi apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu nanti insya Allah diajak umroh oleh guru kita. Diajak, bukan dibayarin, diajak. Untuk menyetabilkan iman kita, karena kadang naik, kadang turun iman itu. Dan itu yang disampaikan Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan satu hadis, aku tidak pernah melihat Rasulullah tertidur sebelum baca dua surat yang jumlahnya salasina ayat, jumlahnya 30 ayat, yaitu Al-Muluk dan As-Sajdah, untuk menyetabilkan iman kita supaya kita terjaga istiqomah sampai akhir hayat kita. Nah, alhamdulillah Syekh Iqbal sudah mempraktekkan dan kemudian mendakwahkan kepada kita. Beliau tidak ingin menjadi penikmat As-Sajdah sendiri, tapi mendakwahkan, mengajarkan, menyampaikan kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah bidakwah. Tidak cukup ilmu kalau tanpa ibadah, maka enggak akan buah. Karena buahnya ilmu adalah ibadah. Kemudian enggak cukup ada ilmu, ada ibadah, tapi tanpa disampaikan, tanpa diajarkan. Dia mahir membaca Al-Quran, tapi untuk dirinya sendiri. Maka Rasul selain menyampaikan bahwa orang yang terbaik adalah khairukum man ta'allamal Quran, yang kedua siapa? Wa'allama, yang mereka mengajarkan, yang mendakwahkan. Nah, kita semuanya wajib menyampaikan itu. Tidak hanya seorang rasul, seorang nabi, seorang guru, seorang ustaz, seorang mubalig. Kepada siapa? Minimal kepada keluarga kita. Nah, kumandang adzan, ayo penuhi undangan Allah. Nah, keluar dari rumah, menutup aurat, itu adalah dakwah. Tapi ironis sekali, begitu banyak masjid yang begitu megah, musala begitu indah, di mana anak cucu kita saat kumandang subuh itu? Karena apa? Enggak ada dakwah dalam hati kita, enggak ada harokah, keinginan bagaimana supaya kenikmatan subuh berjamaah itu juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Sedih kita, yang ada engkong-engkong. Kemudian yang terakhir, ilmu, ibadah, dakwah, bi akhlakil karimah. Sarinya adalah akhlak yang mulia. Dan itu semua diajarkan Rasul kepada kita semuanya.
siapa figur terbaik dalam berakhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akhlak beliau kepada Allah maupun akhlak beliau kepada manusia, bahkan menyampaikan beliau ana khairukum khairukum li ahli, jadilah engkau terbaik untuk keluarga manusia, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluarga manusia. Namun kadang ada orang yang begitu baiknya kepada orang lain tapi amat sangat menyakiti dengan keluarganya. Ada begitu? Yang amat sangat setia istrinya, menemaninya, menyiapkan segala-segala apa yang menjadi dibutuhkannya, apa yang menjadi hajatnya. Ya Allah, ya Rabbana, rela seorang suami kemudian mengkhianatinya di luar sana. Di mana kebaikan kita? Di mana akhlak kita? Pada itulah amanah Allah yang kita jaga. Nah, ini kita semua insyaallah. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah karena rahmat Allah, sayang Allah, Allah gerakan hati kita. Semua jua yang mempertemukan kita adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita bisa menatap wajah-wajah guru kita tercinta dan mendapatkan keberkahan ilmu yang diajarkannya, walaupun kita enggak semahir beliau, tapi kita punya harapan anak cucu kita mudah-mudahan Allah jadikan seperti guru-guru kita tercinta insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.